kecelakaan yang menimpa pengendara roda 2, di mana ketika kecelakaan yang menimpa pengendara roda 2 itu tuh lebih memberikan konsekuensi bagi para pengendaranya. Lebih lagi karena pada kendaraan roda 2 itu tidak terdapat sebuah pengaman internal dari kendaraannya itu sendiri, seperti yang terdapat pada mobil, seperti sebuah airbag ataupun sebuah sarung pengaman bagi pengendaranya itu sendiri. Sehingga kami terinspirasi dari kasus kecelakaan sepeda motor yang tiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu kami mengembangkan sebuah jaket yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi para penggunanya, lebih lagi pada bagian vital seperti pada bagian dada dan juga pada bagian punggung. Sedangkan untuk pada bagian kepala kami memberikan lebih mengarahkan pada fungsi dari sebuah helm. Cara kerjanya gimana? Untuk cara kerja dari jaketnya ini sendiri, pada jaketnya ini sendiri terdapat sebuah ketika pemesanan itu kami telah mencantumkan mengenai jaket kami, bahwasanya jaket kami ini capable untuk berat badan maksimal 75. Kemudian untuk kecepatan sendiri itu maksimal 80 km/jam, seperti itu Pak. Untuk ketahanannya sendiri, kami bisa memastikan itu 60% untuk melindungi, karena bagian tangan itu masih belum terdapat airbag atau apapun, dan kami juga sudah mencoba apabila itu diberi airbag itu justru akan memberi kesulitan kepada pengendara. Jadi kami hanya melindungi beberapa bagian yang vital seperti bagian dada dan bagian belakang. Untuk bagian kepala kami sudah percayakan di bagian belakang.